Bo Sukandar beserta Dandim 0416 Bute, Kapolres Tebo, Kepala OPD, Camat Rimbo Bujang, Rimbo Ulu dan Rimbo Ilir yang tergabung dalam tim 1 melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah TPS di 3 kecamatan dalam rangka pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Tebo tahun 2018. Di Kecamatan Rimbo Bujang, desa yang ditinjau diantaranya Desa Tirta Kencana, Desa Perintis, Desa Purwoharjo, dan Desa Sapta Mulia. Di Kecamatan Rimbo Ulu, desa yang ditinjau adalah Desa Sukamaju, Desa Wanareja, dan Desa Sumbersari. Sedangkan di Kecamatan Rimbo Ilir, desa yang ditinjau adalah Desa Giriwanangu, Desa Sepakat Bersatu, dan Desa Rantau Kembang. Dari peninjauan di sejumlah TPS, Bupati Tebo Sukandar menyampaikan kegiatan Pilkades berjalan lancar dan meminta agar seluruh panitia bekerja secara objektif dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jajaran Muspida Kabupaten Tebo beserta Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan OPD beserta Camat hari ini melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Pilkades serentak yang ada di Kabupaten Tebo. Ada 38 desa yang melaksanakan Pilkades hari ini. Kebetulan saya bersama Muspida Pak Dandim, Pak Kapolres, kebagian Kecamatan Rimbo Ilir, Rimbo Bujang, Rimbo Ulu. Dari pantauan di lapangan, dua kecamatan yang kami lihat, Rimbo Ilir dan Rimbo Bujang, sepertinya proses berjalan cukup baik, dan kita hanya mengingatkan supaya masing-masing para pendukung nanti bisa menahan diri ketika jam 1 sudah mulai penghitungan itu. Dan saya minta panitia bekerja seobjektif mungkin, seprofesional mungkin, jangan memancing keributan hanya karena persoalan Pilkades ini. Jadi harapan kita Pilkades di Kabupaten Tebo berjalan cukup baik, cukup kondusif sampai nanti selesai penghitungannya. Hal serupa disampaikan Kapolres Tebo AKBP Zainal Ar-Rahman saat peninjauan di beberapa TPS. Melihat antusias masyarakat yang ramai untuk kondisi di lapangan berjalan lancar dan aman. Pilkades serentak di 38 desa hari ini terpantau pelaksananya ramai namun tetap aman dan terkendali. Dari pantauan kami di beberapa TPS, masyarakat antusias untuk melaksanakan ikut melaksanakan Pilkades ini. Jambi, Hasnul Hadi Tribrata TV. Salam Tribrata.